Halo sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Asnawi Mebal. Video saya kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat purus pintu dengan mudah, cepat, dan hasilnya sangat memuaskan teman-teman. Untuk itu, simak videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat pada video, kalian buat dulu tatakan seperti pada tanda panah. Nah, dan setelah itu kalian buat mal untuk tatakan profilnya dengan ukuran sesuai dengan lebar tatakan profil atau mesin router teman-teman. Untuk tatakannya kita buat dengan ukuran dalam 30 teman-teman, dan untuk ukuran tatakan mesin routernya kita sesuaikan dengan ukuran tatakan profil sesuai dengan tatakan profil ini teman-teman, kalian lihat. Dan lebar belakangnya kita buat sesuai dengan mal pada tatakan yang sudah seperti kalian lihat pada tanda panah teman-teman, sekitar 30 sampai 35 cm teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, saya ingatkan satu kali lagi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terbaru seputar tips-tips pertukangan kayu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Jangan lupa share video ini ke teman-teman cara membuat purus pintu dengan memakai mesin router dengan mudah, cepat, dan hasilnya sangat memuaskan teman-teman. Oke teman-teman, silakan simak videonya. Thank you.
Angkat dulu. Angkat dulu.